Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Terima kasih semua, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sore ini hari Selasa tanggal 22 Juni 2022 kita berada di dataran Waiapo. Dataran Waiapo transmigrasi Pulau Buru Maluku. Dalam hal ini kita berada di desa Wainetat. Nah, ini guys, kita lihat hamparan padi sudah mengambil isi semua, masya Allah. Guys, ini semua dataran. Ini masya Allah, satu bulan lagi atau satu bulan setengah lagi akan panen raya di dataran Waiapo. Di luar itu adalah jalan raya jalan poros lintas 6 Lea 6 Role. Kira-kira berada di kilometer 40 kota Namlea. Kita lihat kualitas padinya, masya Allah, luar biasa. Para petani siap-siap pulang ke rumah karena sudah mulai dekat maghrib. Mereka sudah mulai persiapan pulang untuk mandi dan sholat maghrib. Mensyukuri bagaimana nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, rezekinya Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan kepada kita semua, maka disyukuri dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib. Dan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Masyaallah. Ini guys, ini itu pada naik motor. Jadi di sini, alhamdulillah, sawah, motor bisa masuk ke dalam, bisa masuk ke dalam areal persawahan karena sudah dibikinkan jalan pertanian. Ini orang-orang sudah pada pulang. Ini. Guys. Pulang, guys. Kita lihat ke sana, insyaallah. Itu jalan dari 6 Role, jalan dari Gunung Kota. Mobil-mobil pada pulang ke rumah masing-masing. Setelah mencari rezeki seharian, guys, pulang ke rumah istirahat karena malam ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tempat istirahat. Waja'alna al-laila libasa. Masyaallah. Allah jadikan malam ini untuk tempat libasa, tempat beristirahat. Masyaallah. Jadi seharian kita penuh, bekerja capek, malamnya kita istirahat. Istirahat dengan apa, guys? Istirahat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istirahat dan tidur salah satu bagian dari ibadah apabila kita melakukannya dengan cara mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Jadi guys, saya sekedar informasi bahwa di tempat ini, di dataran Waiapo ini, hampir semua ibu presiden sudah pernah datang. Pak Jokowi sudah 2 kali, kemudian Pak Susilo Bambang Yudhoyono pernah 1 kali, kalau saya salah 1 kali 2 kali kah, kemudian Pak
Kemudian Menteri, Pak Menteri Pertanian, Pak Dr. Syahrul Yasin Limpo. Kalau saya tidak salah, sebelum Corona 2019, beliau sempat datang ke sini untuk panen raya di dataran Waiapo ini. Jadi Pulau Buru ini, khususnya dataran Waiapo, adalah lumbung padi, adalah lumbung pangan atau lumbung padi dan sayur-sayuran terbesar di Indonesia atau di Maluku. Ah, bukan di Indonesia Timur ya, tapi di Maluku, guys. Makanya ini memang memang pemerintah pusat sangat perhatian dengan dataran Waiapo ini. Transmigrasi dari tahun 82, Masya Allah, perkembangannya begitu pesat. Terima kasih kepada bapak-bapak pemerintah kita di pusat sana. Ini guys, alhamdulillah kita di sini, khususnya warga transmigrasi, sudah merasakan bagaimana enaknya menjadi warga transmigrasi. Karena sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang ada, guys. Tinggal sekarang bagaimana peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya alam, atau bagaimana peningkatan hasil dari pertanian, terutama padi. Bagaimana padi ini 1 hektar yang selama ini hanya paling 5 ton, 8 ton gabah, bagaimana bisa caranya hari demi hari, waktu demi waktu, kita terus cari informasi bagaimana bisa cara peningkatan hasil pertanian, khususnya padi dan lain-lain. Demikian guys, saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian banyak masukan kepada di channel saya, dan saya harapkan mudah-mudahan kita sudi kiranya me-like, me-comment, dan men-subscribe. Mudah-mudahan video ini bisa berkembang dan berguna bagi seluruh teman-teman kita dimanapun kita berada. Salam satu profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.